Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mari kita bersama-sama manjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Oleh karena limpahan nikmat jualah sehingga pada malam ini kita masih dipertemukan di tempat yang sangat penuh mubaraka ini. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dan mengawali rangkaian acara kita pada malam ini, kita buka dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah pada malam pertama ini akan dibawakan gurta Ustaz Haji Ahmad Fuad Elsi. Dengan hormat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina syafi wa syafi'ina wa wa kurrati ayunina Sayyidina Muhammad Wa la alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughlika wa la khatim lima sabaka nusurul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim amaban Teman-teman lebihku jemaah safari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala angkasedi foril dua nafaquruki Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa ini Kalau kita perhatikan, ada satu yang diminta yaitu kekayaan, ya, asogiran. Ini membuktikan bahwa Islam tidak melarang kita untuk kaya. Cuma jangan sampai dunia ini harta kekayaan ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Nah, jadi kekayaan itu itu kita genggam saja. Nah, siapa mau ke apa-apa itu serba uang ya. Dia tuh aja ibadahnya dari kode gaga, dia orang parang, terutama ibadah haji, zakat, kurban itu semuanya membutuhkan uang. Doa ini berbunyi Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Jadi ada empat hal di dalam doa ini Yang kita minta Yang pertama Ya Allah berikanlah kami hidayah wa'tuqa ketakwaan wal afafa kesejahteraan wal gina kekayaan ya jadi nomor 8 Paya ya saya akan bahas pertemuan kita kali ini kunci-kunci rezeki ya jadi goncinda atau fatim fatna dalek siapa tahu ada di antara kita yang sudah puluhan tahun bekerja mencari uang merasa Devana Sogi ya, ya, mungkin belum memiliki kuncinya ya. Devana pun pak kunci ya Nah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunci pertama Rizki itu adalah tobat dan banyak beristighfar. Kenapa? Karena penghalang utama dari rezeki itu adalah dosa. Jadi narik kata oh, masa pada le, masa kita kaki di kepala kepala di kaki, nade nadeva naruntu ya mungkin dia banyak melakukan dosa. Akhirnya rezekinya tertahan. Atau bisa jadi, ya, nih ya nih tapi dia sih nak ya. Nah, jadi uang itu membawa bencana saja ya. Maca jelas, jelasai, eh. akhirnya itu uang habis untuk berobat. Nah, jadi nasehat Nabi Muhammad S.A.W kunci pembuka pintu rezeki itu adalah tobat ya, pada tobat maliki ya. jadi jangan kita merasa kita tidak berbuat dosa ya Nabi Ta sendiri jelas-jelas maksum Beliau beristighfar dalam satu hari satu malam itu 70 sampai 100 kali Nabi Ta ya, Dijamin Ya sengi maksum dijamin Jadi dijamin dari perbuatan dosa Dan dijamin masuk surga jadi Nabi Ta ya, dijamin masuk surga. Bahkan kita ini ada satu ayat, kita ini pewaris surga pak. Jadi surga diciptakan itu untuk orang beriman ya. Jadi Allah berfirman yang artinya surga itu tilkal jannah adalah kami wariskan ya. Allati nurisu kepada hamba kami yang bertakwa. Jadi surga itu adalah warisan kita, Pak. Ya. Jadi perlu kita cari lagi, kejar lagi warisan kita. Jadi memang diciptakan surga ini untuk orang beriman. Yang memasukinya adalah para nabi dan rasul. Itulah golongan yang pertama. Ya. Ya. Banyak beristighfar adalah kunci pembuka rezeki. Karena Nabi Ta Muhammad SAW Man aksar al istighfar Ja'alallah min kulli hamim faraja Wa min kulli duikin makhraja Wa rasakahu min haisu la yahtasib Rawahu Ahmad, Abu Dawud, wa Ibn Majah Siapa yang banyak beristighfar Kata Rasulullah Maka dijadikan kesedihannya menjadi gembira Jadi dia tuli nama ya. sarah. Kalaupun masarai, kaca ya. nampok mi, terus mario. Kemudian kesempitannya diberikan jalan keluar. Jadi nari kong masalah ta. kesulitan-kesulitan hidup naliki taala jalan keluar dengan banyak beristighfar ya. Aduan fungsinda dijadikan kesedihannya menjadi gembira, dijadikan kesempitan hidupnya jalan keluar warasa min haitsu la yahtasib dan akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka ya Faquluta Umar narik waktu tikai sebelum salat minta hujan ya istisqa nah, ya itu dilakukan biasanya di lapangan ya ya Jadi sebelum melakukan sholat istisqa itu Faluta Umar nasuro umma'e rayakna untuk banyak beristighfar ya, Sebelum melakukan, bahkan ya, bahkan Kadang belum orang sholat minta hujan, sudah turun hujan ya, Berbeda sama kuke, ya Waktu siang ini masem masih banyak melebusi, dia busi nasabah begitulah kurang istighfar, banyak melakukan dosa jadi tak ya. tahan itu yang pertama yang kedua tawakal ya jadi tawakalnya harus maksimal, full sepuk biasanya oh, ya, tawakal menyandarkan diri menyerahkan diri hanya kepada Allah Sudah menjadi keyakinannya Maka dia Yang menghidupkan Yang mematikan Yang memberi rezeki Hanya Allah Harus yakin Ya Nah subhanallah ta'ala Wa maya tawakkal Allah Fahuwa hasbuh Nah ini Makasih si tawakkal Nakifangallahu ta'ala Dicukupkan rezekinya dari kemakasing kita wakal ya. Jadi jangan kita punya pikiran yang memberi rezeki itu adalah pekerjaan. Ya. Jadi siapa tahu ya, angka mufi ro keyakinan ini muni cid. Maka da yep kangka dalle jama-jamang eh salah. Ya. Dewa nak kasih tawakal. Eh? Jadi harus keyakin. maka da yep kangka dalle pengalau taala. Itu mutlak. Nabi yang paling yang sering dikisahkan, yang paling kuat tawakalnya adalah Nabi Ibrahim. Ketika beliau dibakar, ya. Akan apa baca? Ada yang tahu Hasbunallah wa wakil, ya. nguli. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan Pak ya? Pengalutan Nabi Ibrahim itu nui kurang lebih 40 hari. Kalau ukuran manusia. Tapi apa yang terjadi? Ketika suatu ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, nikmat yang paling besar kamu rasakan di dunia ketika kamu apa?" Agarasa penglutan Nabi Ibrahim, ketika saya dibakar, Begitu juga pengelutan Nabi Yunus Ketika ditanya Kapan kamu merasakan nikmat yang paling besar Ketika hidup di dunia Akan nasa ya. Nabi Yunus Waktuku nasa Balewe Ternyata ya seorang beriman itu kalau diuji itu menjadi nikmat ya. Ketika Nabi Ibrahim ya melafazkan membaca hasbunallah apa yang terjadi? Semua kayu bakar ya, yang dikumpulkan dari berbagai macam jenis itu mengeluarkan buah terbaiknya. Luar biasa apa? Kawatunna itu Nabi Ibrahim ikum mana nih ya juga. Ya, semua jenis kayu. Misalnya ya anggaplah durian ya, durian nangka ya panasa. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim ini kayu bakar yang sudah dipotong-potong, yang sudah kering, itu mengeluarkan buah, buah terbaik. Masya Allah. Jadi, misalnya duriannya mesum atau buah duriangnya, ya. panasnya mesum atau panasnya, kalau mesum atau buah ya. Akhirnya, justru Nabi Ibrahim merasakan kenikmatan hidup di dunia yang sempurna ketika dibakar. Ya, karena... Sepui sempurna tawakalnya pengeluta Nabi Ibrahim, ya. nah, jadi nari ya, lancar daleta Ya, harus mengisi tawakal. Maka, yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah, bukan pekerjaan. Ya, bukan pekerjaan. Nah, sebab ke masalah, ya masalah tawakal. Akhirnya karena yakin maka ada pekerjaan yang memberikan rezeki akhirnya ya apa yang terjadi ya korupsi ini korupsi ya. makuke ya marak sekali ya pemberitaan di pare pak sekarang sudah tiga hari pemberitaan korupsi luar biasa tinggal menghitung hari ya ditangkap sebenarnya kasus lama ya jadi karena masalah keyakinannya jadi nafasnya kadang kadangnya ya. menurut panglima syarawi imam syarawi Memang rezeki itu ya Masuk yang halal dengan haram Jadi pengertian rezeki secara umum Itu memang masuk rezeki haram dengan halal Makanya ya Afrentiaki pun tuh Deko, kita bisa baca ayat itu. Andre, Papedale, maka singe. Kita orang Islam, rezeki itu memang didahulukan halal. Selalu itu pak, tidak pernah terbalik. Halalan, toyi pak. Andre dalih halalae, toyi pak, Bahasa kedokterannya bergizi. Ya, yeah. dan engkau pak, toyi halala dan engkau. Atau toyi bawa dia. Tetapi halala jolo, baru yang kedua bergizi. Nasabah sebab tu dalih halalah, tapi tidak bergizi. ketika mata ya jadi kita kumpulkan halala bergizi ya nah, jadi tawakal ini betul-betul menjadi kunci rezeki maka dari Nabi Muhammad SAW ini hadis sangat bagus sekali pak ya uh, kalau sempat nanti bisa dicatat ya bisa dicatat kalau Rasulullah SAW Lau annakum kuntum tawakkaluna Allah Hakka tawakkuli La ruziktum kama turzakut tayru Tagadu khimasa Wataruhu bitona Maka Nabi Muhammad SAW Sekiranya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah Pasti kalian diberi rezeki seperti burung-burung Manuk-manuk burung-burung ini keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang kenyang. Pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan ya sekarang lagi dibahas ini, Pangluta Nabi Daud berdoa. Ulama sudah temukan doanya pak. Ya. Ulama sudah temukan temukan doanya. Doa Pangluta Nabi Daud. Ya. Nanti bisa dicatat, Allahumma, coba sekalian langsung ikut, wawon ya. Jadi matu ya, doa ya. Tabah pak di, tauling-uling. Kalau perlu, jadikan sikir sampai 100 kali. Saya lihat uh, satu ceramah ya, di Saudi. Doa ini sampai diulang ya, dijadikan YouTube sampai dua jam saya sebut pak doanya nabi daud ketika minta rizki, Allahumma ya. ruzukna kama turzakul bugas, turzakul bugas, ya saya ulang ya, ceki de, Allahumma ya. ruzukna kama turzakul bugas Ya, saya jelaskan ya. ya. Ini ke lafaz Arab, maksud saya itu tetap putih, ya. Buat tuang aja Ya Allah, berikanlah rezeki kami kepada kami sebagaimana engkau berikan rezeki burung bugas. Sekarang ini ulama mengkaji nih doa ini yang cuma satu baris. Ya. Nabi Daud. Ya. Ia pun pakai dalil seperti pada tempat kita bugas bugas burung pemakan bangkai kakau kakau di mabolong mabolong kakau tuh ya bahasa aku ya terus yang kakau kakau ya kakau aku okay lah sepakat kakau ya burung gagak di bahasa Indonesia sana ah burung gagak oke okay. ah, bisa nanti lihat ya yeah. bagaimana ini kakau ini Ternyata ya kakwe burung gagak ini satu-satunya burung ketika lahir langsung ditinggal sama induknya. Isalai, beda kalau lain ni pak. Manue, ite, semua jenis burung nah, dari kemadepai norang anak-anak na fandre, timpu. Itu si kakwe bugas asana, ya bugas, ya bahasa bahasa raka. Madepan anak-anak na isalai, magi. Nasa kita tanya anak nak. nak. Nasa bakar kau kan mah bolong. Eh ro anak-anak kan dia pakai bulu-bulu napa ya? Eh? Nah, tanya nak aku ya, nasa like. Ah. Bagaimana cara makannya ini? Bayi burung belum melihat ah pengala tala mah pedale Pak ya de. Ini doanya na Nabi Daud de. Ini dahsyat ini. Sekarang Pak ini lagi dikaji nih ini doa ini. Makan undangnya sempat gak sesuai ya makonse ya, karena agak harus saya sampaikan ini kepada jamaah safari ini sekarang di kota-kota lagi dikaji nih doanya Nabi Daud nah sebab kota Makuke itu masalah orang sekarang tidak jauh dari rezeki pak itu masalah kita juga sih sebenarnya ya. tapi sebenarnya masalah kita yang paling besar adalah masalah iman ya. makurat tawakal nih makurang istighfar nih itu sebenarnya ya jadi Allah ya Allah yang memberikan rezeki Bagaimana ini burung ini Langsung diselek ke nah Allah menciptakan Di dalam Tubuh burung bukas ini Satu Enzim Cairan Erona cairannya Erona ma pada pe mana serangga? Karena pengaruh cairan itu. Ya, jadi tinggal mana? Ya, pada pe mana ni serangga? Nanti Ya, pak. Pada pada ceritane kan tidak masuk akal ya? Kira-kira ye ya cica, ya, pak Ada lagu nak kecil itu cica cica ding, 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 ya. diam, diam. Nah, di dinding Diam dia. Namo di masuk akal gak pak? Cicai dan dengan lutu, akan andre, namu lutu kan tidak masuk akal kan? Tapi namu memang mana Jadi cicai tinggal hap hap lalu di ditangkap ya, menjadi nyanyian anak kecil. Ya. Jadi Fungal Taala menciptakan ini enzim, akhirnya keluar dari burung bugas ini kakao ya, airona tinggal nandri bawah. Mabita mana bawah. sampai keluar bulunya, keluar bulunya pertama, kan dia mana bolong Pak di, manakala mabolon nih bulu nah berhenti juga keluar enzim itu. Terus bagaimana cara makannya? Ini induknya ternyata napantu, ya mungkin berbulan-bulan mabanto matru, dia tuh naseb mi? mati mati ro ana anu ana an -an, manu manu e eh? pa dina ku ana na ah pas ni tani molopo mabolo ai jokan ni maka dia anak ku mo bale ye na pandre ni e ya, jadi selama bayi ini burung bugas ternyata pengelola dala pandre ya. makanya kita dianjurkan berdoa Allahumma rzuqna kama tursakul bugas Atau bahasa basawa gini boleh Evan terpakai dalih kita pada kakau ya. eh. Pakar ni bawah, Ya. Karena Allah maha maha mendengar ya, memahami semua doa kita. Kau ya, tahu lagi lagi -ule, pak? Evan pakai dalih kita kasi pada kakau eh. Dalih eh, dalih mengkay kita. Ya, tapi tetap harus namanya ya bekerja ya. ya. Itu yang yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi apa pak? Taubat ya, taubat dengan banyak beristighfar ya. Nah, jadi kita jadikan amalan ya dari sekarang ya. Kita beristighfar minimal 100 kali. Ibu, halo ibu. Mulai sekarang, besok, kedepannya kita beristighfar. Semoga rezeki kita lancar. Minimal berapa bu? 100 kali. Ya, nasabah Nabi Ta sendiri yang jelas-jelas diampuni dosanya, yang telah lalu sekarang dan akan datang, wakil seratu melalui dampak ibu Allah Taala. Ya. Siap bu? Seribu ya kalau perlu. Ya, seribu ya. ya. Itu diampuni deh astagfirullah, astagfirullah. Atau saya hidup istiqbar. Allahumma antara bi la ilaha ila illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ya dan seterusnya yang ketiga, jadi kunci rezeki yang ketiga adalah narikoh, maksudnya kadangnya berhijrah, berhijrah. Apa Sugina Pak? Halo? Lihat bola, bisa juga. Apa Sugina Pak hijrah? Sompek Berarti? Pergama ya. Hijrah adalah berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak sholat menjadi sholat, dari yang sholat di rumah sholat di masjid. Hijrah yang paling besar adalah apa pak? Hijrahnya Nabi ke Madinah, asik bahasa gini, Pak. Malakat dahurang. Ya. ya, malakat dahurang. Itulah hijrah yang paling besar. Nah, rekod kita kondisi sana kampung, ya, dia nak tulis pengaruhi tahu, eh? Misalnya, ada satu kampung yang bermaksiat, bisa-bisa ini menang pengaruhi. Letik, Pak, letik. Tapi setelah kita berusaha ya, berusaha ki untuk berbuat ya, berjuang ki untuk pengaruhitawe dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi nereko, kementeru tu kampung, wah nereko diselesai bahaya. Misal-misal ini, ini macam jahli masih atau nah, tak diselesai pak, letek ki. hijrah ki. Ya. Hijrah ini adalah salah satu pintu rezeki. Terdapat di, di dalam surah Nisa ayat 100 Wa fi sabilillah yajid fil muragaman wasa'atan Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah maka akan ditemukan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, titan itu ya, ya. yang berhasil ya dari segi ekonomi ya kita bicara ekonomi ya yang dilihat mata rata-rata pas berhasil Pak di Ya sebagian besar ya, engkau motor ini berhasil, tapi sebagian besar ya fasompo-fasompo eh terutama ogi ya, ya, berhasil ya. Titik juga Pak, pasti kalau orang Bugis. Ya, letuk Amerika engkau tuh ogi ya. Yang keberapa tadi, Pak? Yang ketiga di, saya ulang yang pertama tobat istighfar, yang kedua tawakal, perbaiki tawakal. Yang ketiga berhi berhijrah. Yang keempat Banyak bersilaturahmi ya, Seperti yang kita lakukan ini Bersafari ini silaturahmi ya. Fadaya kurang lebih satu tahun baru isi lagi Karena tahun kemarin saya ke Pakistan ya Kurang lebih lima bulan Jadi narik kena hubungi katawe, Pak Usman hubungi kak mati ya. Karena di luar negeri itu Nomor Indonesia mati pak jadi kemarin itu di Pakistan ya penelitian dakwah, ya, penelitian dakwah Luar biasa memang di sana, Pak. Di sana itu hampir semua masjid, bahkan musalla, ada tempat tafis. Semua. Kalau kita, ya, kadang masjid besar tidak ada tempat tafisnya, kadang masjid raya tidak ada tempat tafisnya. Tapi di Pakistan, Pak, jangankan masjid besar, musalla selalu ada tafis. Saya punya kenalan, Pak Belutase, empat anaknya kecil-kecil, penghafal Quran semua. Luar biasa, Pak, ya. Makanya kita meneliti di sana, ya. Silaturahmi. Jadi, apalagi kita bersilaturahmi kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahmi, ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi ini adalah salah satu kunci pembuka rizki. Beliau bersabda, "Man sarrahu ayyubasatalahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi asari falyasilur rahimah." Jadi dua ke fungsinya bersilaturahmi. Maka Nabi ta, niki gini gini melo ife mega dalle na ifa lampiri umuruna hendaklah dia bersilaturahmi." Jadi dari loki melampaui sungai tak, Loki masih boleh alek. Kuncinya bersilaturahmi. Yang keempat, yang kelima banyak bersedekah. Logikanya dari kuasa sumbaki berinfak bersedekah, itu kan yang beradui pak di? Yang beradui pak? Yang beradui. Pak? Yang beradui Ternyata ya birangi sedi foli 10. Pasti, Pak. Ya, jadi kalau kita yakin ini, makanya kita lihat orang kaya itu, rata-rata itu sedekahnya luar biasa. Luar biasa, Pak. Jangan ke orang Islam, bahkan orang kaya kafir sekalipun, itu sedekahnya, sumbangan sosialnya dahsyat. Karena ini berlaku kepada seluruh manusia. Isengnya sedekah ya, ya. memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Makanya Nabi tak salah satu pengobatan itu adalah sedekah. Al-Tadawi bisa sedekah, berobat dengan bersedekah. Ya. Bahkan orang yang bersedekah itu selalu ada malaikat yang mendoakannya, nah, terutama di pagi hari. Agar doa perlu doana Allahumma Otimun fika khulafa Ya Allah Berilah orang yang bersedekah ini Ganti Ganti yang lebih baik Ya Jadi siapa ini roh? Mereka ini kan jadi Gila maka memarkan ini pak Tambah pak Masih ada waktu ya Masih ada Ya, ya. Yang keenam, ini kuncinya. Ah, ini intinya Pak, sengaja saya taruh di belakang. Kunci rezeki, narku ya tak kata nih Pak. Istilahnya namoni matin roki nalutoki dale. Tanya di lalungi dale. Pak, ya. ini intinya Pak ya. ya. siap ya. Ah, ini Bapak ini. Semoga ya. <laughs> Maka deh, mitte ni usapan itu Ustaz. Ya, mari kita apa? <laughs> ya. Ini intinya, fokus beribadah. Kita harus yakin, Pak ya. Kita harus yakin kalau kita diciptakan untuk beribadah saja. Yakin ki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu. Yakin ki, Pak. Yakin Pak Di, Ibu Di. Jadi jangan kita yakin saya memang diciptakan untuk jadi petani. Saya diciptakan untuk jadi pegawai. Salah lah, Pak. Nareko yakin ki, Ijami dah letak. Contoh ya. Kita saja Pak, contoh. Ya. Engka nata tama pesantrennya. Age barang yang nata na fokus ko mak guru. Fokus no mak kafala na. Iappa belanje ko. Iappa jamingi anremu. Iappa jamingi biayamu. Begitu Pak de? Kira-kira kita sebagai orang tua Dijamin kah Pak? Pasti jamin Tapi dengan syarat Ikuna fokus ke mak guru Pada ini Pak Kita saja manusia yang terbatas Menjamin anak kita rezekinya Bagaimana dengan Allah Yakin kah Pak Adi? Jadi ini keyakinan Keyakinan Yakin kah maka pedale mape ta Tanya jaman-jaman Tanya jaman-jaman Pak tapi harus ke ya. Jangan setelah dengar ceramah ini, pejabat wajama wah tidak begitu, pak, ya, tidak begitu. Ya. Ada satu hadis kursi, hadis riwayat Hakim. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah Taala, jadi hadis kursi itu, nafona bitta firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan Pak kira-kira? Hadis kursi dengan ayat, sama-sama ayat ya. Hadis kursi tidak bisa dipakai sholat, itu aja, itu saja. Jadi nggak bisa ya, Pak Imam waktu baca pemupu hadis kursi, wah itu kan ayat juga, nggak bisa. Ya, itu yang membedakan hadis kursi sama-sama firman Allah, yang membedakan tidak bisa dibaca di dalam sholat, ya. Maka dari Allah Ta'ala di dalam hadis kursinya Ya Ibn Adama Tafarrak li ibadati Amla kalba kagina wamla, amla yadaika rizqa ya. Terperhatikan Pakdi, Adi, Bapak Ibu Wahai anak cucu Adam Fokuslah beribadah Kepada saya Saya akan penuhi Hatimu dengan kekayaan Dan saya penuhi Tanganmu dengan rizki Fokus kunasa beribadah kepada Allah Taala. Saya penuhi hatimu dengan kekayaan, saya penuhi tanganmu dengan rizki. Ini intinya pak. Mega itu tersogi pak kesiasi. Mega di. Bahkan banyak orang orang kaya, masya Allah, ma pedi, pedi pak. Nama lumandre nama nyamau nak kedikit tu lagi. Buat apa kaya begini pak? Tiada TV. masa terlumit TV. Anu yang reh sudah yang keluar lewat pintu belakang pakai yang iburu si bawa malah ya minta pak buat apa kaya untuk makan enak saja tidak mau ya asal taala fokusku beribadah kia saya penuhi hatimu dengan kekayaan dan saya penuhi tanganmu dengan rezeki sebaliknya ya benar ada la tu bait ani famla kolbaka fakra wamla Yadaika syukla. Wahai anak cucu Adam Jangan jauh dari saya Kalau kamu jauh dari saya Saya penuhi hatimu dengan kemiskinan Dan saya penuhi tanganmu dengan kesibukan Sibuk, sibuk safari, Sempa, berjamaah. Mengejar mengejar dunia itu pun tidak ditemukan. Yang terakhir sekali, kunci rezeki itu adalah bertakwa. Wa Inilah ayat 1000 dinar ya. menurut ulama kalau ini diulang ayat 1000 dinar ya. Ayat orang kaya ini, Pak. Surah At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Bahkan satu kampung semuanya beriman dan bertakwa akan diturunkan rizki dari langit dan dikeluarkan dari tanah. Walau Anda ahla kura-aman la fatahna sama iwalat. Saya kira demikian. Ya, Insya Allah. Ya, pertemuan berikutnya saya lagi menyusun ya makara-kara boka ya buku kecil amalan yang memperpanjang umur. Oke okay, Pak, sebenarnya itu tadi saya mau bahas tapi Uh, saya lebih dulu mengkonsep konsep ini uh, pintu rezeki uh, kedepannya nanti uh, saya akan menulis buku kecil ya kalau sempat ada pertemuan saya akan bahas amalan-amalan yang memperpanjang umur me Pak Insya Allah pertemuan berikutnya saya kira demikian ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh